Mari menggambar bersama Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Kak Sukron. Hari ini kakak menggambar ikan betta imbelis. Dan seperti biasanya teman-teman, di sini kakak membuat gambar. Dimulai dari membuat sketsa terlebih dahulu. Setelah sketsa selesai, kakak mulai menebalkan sketsa dengan drawing pen. Dimulai dari bagian punggung ikan, perut ikan, ekor ikan, sirip atas, sirip bawah, sirip bagian depan ya teman-teman ya. Kemudian kepala dan mata ikan cupang. Lanjut lagi motif pada bagian ekor ikan seperti bentuk beras ya teman-teman. Dan kakak lanjutkan dengan memberikan warna hitam pada bagian ekor ikan cupang. Lanjut lagi pada bagian sirip atas, kakak tambahkan garis-garis. Begitu juga pada bagian sirip bawah. Warna pertama yang kakak goreskan adalah warna abu-abu yang kakak warnai pada bagian punggung ikan. Lanjut warna kedua, warna biru pada bagian ekor dan sirip atas, sedikit pada bagian kepala, lanjut pada bagian sirip bawah. Kemudian kakak menambahkan warna biru kehijauan pada bagian sirip bawah, ekor, sirip atas, dan pada bagian punggung ikan cupang. Selanjutnya warna oranye yang kakak goreskan pada bagian sirip bawah, ekor, kemudian sirip depan. Lanjut lagi warna biru kehijauan pada bagian badan ikan cupang. Tambah lagi warna merah pada bagian sirip bawah, sirip depan, dan sirip belakang. Kakak tambahkan lagi warna biru muda pada bagian badan ikan cupang. Begitu juga pada bagian sirip bawah dan sirip atas. Oke teman-teman, di sini kakak menambahkan garis-garis pada bagian badan ikan. Dan ini merupakan cara kakak untuk membuat sisik pada ikan betta imbelis. Oke, kakak pertebal lagi untuk garisnya menggunakan spidol yang lebih besar, teman-teman. Gosok-gosok terus. Kakak beri tambahan warna putih pada bagian sisik ikan, teman-teman.
Kakak tambahkan warna putih spidol, teman-teman, pada bagian sisik ikan. Kemudian kakak membuat sirip sampingnya menggunakan warna putih spidol. Seperti ini, teman-teman. Oke, untuk kalian yang mau mengikuti giveaway dari kakak yang akan kakak umumkan di awal-awal bulan Januari 2023, kalian bisa menyimak syarat-syarat dan ketentuannya pada video yang sudah kakak upload sebelumnya ya, dengan judul video menggambar ikan cupang Nemo Galaxy. Nah, syarat dan ketentuannya ada di situ. Kalian simak saja videonya sampai selesai. Kakak ulangi lagi untuk kalian yang mau mengikuti giveaway dari kakak. Untuk syarat dan ketentuan mengikuti giveaway ada pada video yang sudah kakak upload sebelumnya, dengan judul cara menggambar ikan cupang Nemo Galaxy. Kalian tonton sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham. Ini bagi kalian yang mau mengikuti saja ya, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Oke, kakak lanjutkan lagi teman-teman dengan menambahkan warna hitam pada bagian sirip atas. Rapikan lagi teman-teman menggunakan spidol yang jauh lebih kecil. Terus terang, untuk menggambar ikan cupang ini kakak ya sedikit mengalami kesulitan, terutama pada bagian sisik ya teman-teman, karena bentuk ikannya yang kecil, jadi untuk membuat sisiknya sedikit kesulitan, prosesnya cukup lama teman-teman. Namun pada akhirnya kakak tetap semangat untuk menyelesaikan gambar cupang ini. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel kakak, kakak ingatkan terus untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jikalau suatu saat ada giveaway dari kakak, kalian bisa mengikutinya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe channel kakak dan terima kasih juga atas dukungan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.